Antara amalan yang iblis takut ya, ada tiga amalan tu. Iblis akan cuba gagalkan kita untuk buat tiga amalan. Sebab tiga amalan ini kalau kita boleh buat, Nabi SAW ada menyatakan pahala dia kekal sampai bila-bila. Okey. Yang pertamanya, iblis akan berusaha untuk jadikan kita tak dapat nak didik anak kita menjadi anak soleh. Supaya kalaulah kita dah tak ada nanti, anak tu tak ingat kat kita, tak doa dekat kita. Tak ingat kat kita, tak doa dekat kita. Dalam kubur ada dua jenis kubur. Satu kubur yang bercahaya dan juga kubur yang gembira ahlinya. Satu yang gelap. Yang gelap dan sunyi. Kubur apakah yang bercahaya dan gembira ahlinya? Iaitu kubur yang terus didoakan oleh anak-anak dan keturunannya. Gembira dia, pahala tetap sampai. Berseri-seri kubur itu, gembira ahlinya. Kubur yang senyap, sunyi, gelap, suram dan sedih ahli penghuninya apabila anak-anaknya, keturunannya tidak ingat dan tidak mendoakannya. Ini Allah sebut idza mata ibnu adam in qata amalu illa min thalatha, mati anak Adam terputus amalannya kecuali tiga. Jadi antaranya adalah wawaladun salih yadu'ulah, anak salih yang mendoakan. Saya ibu akak-akak tuan-tuan sekalian kan, nak kongsikan pengalaman saya sebagai seorang anak Pengalaman saya sebagai seorang anak. Okey. Arwah ayah saya ni ustaz. Ada orang cakap, untunglah ustaz, patutlah jadi ustaz, ayah ustaz. Untunglah ustaz. Ayah kalau ustaz digarang tau. Oi, tanyalah ustaz-ustaz kita kan. Tanya ustazah-ustazah kita depan saya. Dia ada anak digarang tak? Ustaz ni garang. Oh, garang ibu kakak sekalian kan. Dia banyak nasihat dekat saya. Kan? Ketika hari dia meninggal, ada satu nasihat saya tak lupa. Ada banyak nasihat pada saya dan kadang nasihat tu kita lupa. Tapi ada satu nasihat yang saya tak lupa. Kan? Ini saya nak kongsikan pengalaman saya sebagai seorang anak. Satu hari, dia ambil tangan saya. Kan? Dia ajak saya duduk. Dia pandang mata saya. Dia kata, amin. Besok kalau abah meninggal, kau jangan lupa doakan untuk abah. Dia pandang mata saya. Kan? Kau jangan lupa doa untuk abah. Dah pandai belum doa untuk abah ini. Hari dia meninggal, banyak pesanan dia saya lupa. Tapi pesanan ni saya tak lupa. Sebab dia pernah sebut kat saya benda itu pada saya. Dekat telinga saya. Kan? Jadi saya nak kongsikan. Ibu-ibu akak-akak saya sekalian kan. Ayah-ayah saya sekalian kan. Anak kita, kita dah sekolahkan sampai ke London lah. Ke US lah. Ke New Zealand lah. Ke Australia lah. Dalam negara ke. Kita kena satu hari ambil masa betul, pegang tangan dia, pandang betul-betul mata dia. Beritahu, besok kalau mak meninggal, kau jangan lupa doa untuk mak. Mak ni cakap macam tu. Tak ni mak cakap betul-betul ni. Kau jangan lupa doa untuk mak. InsyaAllah hari kita meninggal, dia tak lupa pesanan. Sebab kita pernah pesankan. Ini kadang-kadang, saya kalau pimpin tahlil dekat sekitar Lembah Kelang ni, kadang-kadang ada. Yang bertahlil tu orang masjid. Orang masjid . La ilaha illallah, la ilaha illallah. Anaknya mana? Main WhatsApp kat luar tu. Kat luar, berbual-bual kat luar, syok rokok kat luar, berselfie. Tahlil rumah mak aku. Dan update kat WhatsApp, dekat Facebook lah. Itu aja. Sedangkan orang lain bacakan ada khilaf. Ada ulama kata sampai, ada ulama kata tak sampai. Anak baca, tak ada khilaf. Confirm sampai. Kan? So pesan pada anak. Itu pengalaman saya sebagai seorang anak. Saya nak kongsikan perasaan dan pengalaman saya seorang anak. So kita pesan kepada anak kita. Yang keduanya, amalan yang syaitan paling takut adalah al-ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang dikembangkan. Sebab ilmu yang dikembangkan, pahala itu akan terus berterusan selagi mana ilmu itu diamalkan. Sebab itu hari ini kita ada ilmu, ibu-ibu akak-akak sekalian kan, sampaikan. Ada Facebook panjang-panjangkan. Ada WhatsApp panjang-panjangkan. Tulis salinkan balik. Mana tahu kan orang yang baca tu ada yang berubah, Allah bagi pahala selagi mana dia berubah tu. Al-ilmu yuntafa'u bi. Saya cadangkan kita punya buku catatan kuliah kita tu, biar buku tu je tau. Jangan campur-campur. Kan? Kejap lagi kuliah Ustaz Muhammad. Kan? Belakang ni bos tu pula, barang-barang dah habis kat rumah. Bawang 2 kilo, beras 5 kilo, ikan kembung. Kan? 5 kilo, ayam 2 kilo. Kan? Kan?
Kejap lagi belakang tu pula, resepi kek lapis Sarawak. Kuliah ilmu, buku biar. Biar apa? Setahun, dua tahun kita belajar, jadi buku compilation kita pada ilmu tu. Satu hari nanti nak mengajar, boleh? Kalau kita meninggal pun, boleh dibagi manfaat besok, kan? Pada anak cucu kita tu. Dan amalan yang syaitan cukup takut, yang ketiga, wasadaqatun jariyah, sedekah yang berterusan pahalanya. Kan? Wakaf-wakaf yang kita buat berterusan pahalanya. Kan? Hari ini saya sangat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kita punya program buka puasa ni, salah satu sultan dekat Malaysia ni ada kirim buka puasa. Saya tak tahu daripada mana dia tahu. Kan? Jadi dia kirim kat saya daripada Duli Yang Maha Mulia sekian-sekian. Tuan-tuan, alhamdulillah. So maksudnya kita buat, ajak orang buat amalan, kembang anjur-anjur, kan, sampai pada orang yang mungkin tak pernah orang approach untuk buat amalan macam tu. Syukur saya, alhamdulillah. Terima kasih Tuhan sampai salah satu sultan, saya tak cerita lah sultan mana, kan? Maksudnya menyertai juga buka puasa kita ni, kan? So benda yang syaitan cukup takut, amalan dia kekal pahalanya. Kan, hari ini kita ada buat wakaf apa semua, kan? Itu syaitan cukup takut tau. Selagi mana wakaf tu berdiri, selagi tu pahala boleh kat kita. Kan? Selagi tu pahala boleh kat kubur kita kalau kita tak ada pun. Selagi mana amalan tu berterusan. Masya Allah. Tentu syaitan cukup takut. Tiga benda ni dia akan cuba gagalkan untuk kita buat. Tiga benda ni. Ha, sebab itu hari ini kan Nabi SAW sebut, إِذَا مَتَ بْنُ أَدَمْ إِنْ قَطَعَ أَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَثَةٍ. Mati anak Adam, terputus amalannya kecuali tiga. Sadaqatun jariyah, وَالْعِلْمُ يُنْتَفَعُ بِهِ, وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوهُ. Mati anak Adam, terputus amalannya kecuali tiga. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Dan tiga-tiga benda ni amalan yang syaitan cukup takut, dan syaitan cuba gagalkan untuk kita tak buat.